Halo semuanya, balik lagi sama gue Erik. Jadi di video kali ini gue mau membahas tentang chip. Sebelum lanjut ke videonya, gue mau ngasih tahu kalau review lagi nggak ada antrian loh. Jadi buat kalian yang mau akunnya di review atau mau digacain, bisa langsung DM ke Instagram gue, Erik Vermilion kecil semua, atau link ada di deskripsi ya. Jadi chip itu apa? Chip itu sebenarnya fitur baru yang udah ditambahin dari seminggu yang lalu. Tapi ini sorry banget karena gue baru bisa bahas sekarang ya, karena baru sempet. Oke, jadi ini kalau kalian lihat di training, kalian bisa lihat di pojok kanan sekarang dia udah penuh. Nih ada chip. Chip ini sih sebenarnya gampangnya sih ini mirip banget lah kayak rune. Rune yang di sini juga sih. Nah ini dia rune stone. Dia mirip banget, jadi kalau misalnya kalian ngumpulin ini sampai nih satu slot Pokemon bisa pakai 6 rune dan dia harus pakai 6 rune yang berbeda. Nah, jadi ya dia nanti bakal ada statusnya, terus kalau misalnya kalian pakai yang sama dia bakal ada efek tambahan. Di sini kalau kalian lihat rune gua juga masih belum gitu banyak ya, karena gua di sini nggak ngegacha rune-nya. Jadi rune gua cuma segini, rune ungunya ada 5, terus yang ini ada 3 dan 2. 3, rune birunya ada 3 dan sisanya hijau. Nah, seperti biasa, ada gacanya pasti. Ini gacha juga mirip sama gacha rune. Ini setiap hari dikasih gratis, yang biasa sekali. Sama yang premium dikasih sekali. Cuma di sini gue nggak bakal nge-gacha. Karena ya kalian lihat diamond gue masih belum gitu banyak abis kemarin nge-gacha Giratina ya. Tapi di sini kalian lihat di pojok kanan, di sini kan dia ada berapa kali kita udah ngegacha ya. Di sini gue udah ngegacha 10 kali. Mungkin yang gacha biasanya juga kehitung atau gimana, gue juga masih kurang tahu ya. Tapi ya kalau misalnya kalian setiap hari kayak gue, ya kalian harus nunggu selama 300 hari supaya bisa dapet yang ini. Tapi ya sedikit demi sedikit lama-lama pasti keisi kok. Kalau ngelihat chance-nya di sini, ini chance-nya juga hampir sama kayak rune yang Marvel chip 0,85, legendary 2,5, epicnya 10, terus yang kecil-kecilnya ya yang rata paling gede ya. Ini benar-benar menurut gue mirip banget sih sama rune, cuma mungkin kayak rune versi 2 lah. Terus ngomong-ngomong, ini tuh kebuka level 80 ya. Jadi mungkin kalian beberapa yang udah pada ngelihat ini tapi belum level 80, jadi belum kebuka ini. Nih, ini kan rune ini rune mulu kan. Chip ini dia juga ada beberapa set, ada yang ini namanya Frog Thorn, terus yang ini Fear, ini First Shield, terus ini ada Sidekick. Ini kalian lihat di sini setnya ada ini ya. Kalau misalnya ada Fire Dance, setnya ada yang meningkatkan fisikal, ada yang meningkatkan fisikal, ada yang meningkatkan HP juga, ada yang meningkatkan HP, ada yang meningkatkan setengah-setengah HP sama fisikal attack. Cuma di sini sayang banget nggak kelihatan kalau misalnya 4 setnya ini kayak gimana. Tapi kan kalau kalian lihat di sini, mau di berapapun tiernya, ini semua yang 4 setnya ini nggak kelihatan. Jadi mungkin nanti gue harus dipasang dulu baru kelihatan ya kalau misalnya 4 set seberapa. Tapi kan kalau misalnya 2 set kan ini setnya sama ya, physical attack sama speed attack, ini juga physical attack sama speed attack, ini juga sama physical dan speed attack. Mungkin nanti efeknya baru berubah kalau misalnya dia kepake 4 set ini ya, di bawah ini, biarpun efek 2 setnya itu sama semua. Di sini gue belum bisa praktekin karena ya kalian lihat gue cuma masih sedikit lah rune di sini. Terus buat kalian yang masih ragu untuk upgrade rune sih, menurut gua ya upgrade aja sih. Soalnya ini juga kalian lihat di sini di Pokemon Decompose. Nah, ini kan kalian lihat di sini juga ada chip rebirth. Jadi chip yang udah kalian upgrade, nanti kalau misalnya kalian nggak perlu lagi, ya kalian bisa rebirth. Mungkin di sini pakainya sekitar 50 diamond lah menurut gua paling banyak. Soalnya kan chip ini kan juga pakainya banyak ya. Oke, jadi untuk pertama-tama mungkin gue mau coba pakein ke Skizor gue dulu ya. Di sini gue kebetulan ada dua yang sama. Dia namanya First Shield. Di sini dia meningkatkan block rate, MP recovery. Kayaknya efek atasnya random. Cuma kalau misalnya
2 set dia meningkatkan HP. Jadi menurut gue kayaknya kurang cocok ya dipakein ke Sigizor ya. Mending dipakein kayak ke Giratina. Terus ya seperti yang tadi gue bilang, ini sama persis kayak rune. Jadi dia bisa di upgrade menggunakan rune yang levelnya lebih kecil atau menggunakan yang ini. Dia chip yang bisa untuk upgrade lah. Pokoknya kayak gitu. Jadi ini sebenarnya rune ini gak begitu beda, cuma mungkin cara ngedapetinnya yang agak beda. Kalau di rune itu harus ngegacha, yang setiap hari ngegacha pakai koin. Tapi kalau chip ini, dia kalian harus ngedapetinnya kayak ngedapetin ini loh, Aether Paradise ini. Nih, ini dia kalau kalian geser ke kanan, ini dia. Kalian bakal ada namanya Safari Zone. Ini kalau kalian ngeliat rules-nya, untuk yang normal, kalian bisa mendapat satu challenge setiap 48 jam. Untuk yang advance, kalian bisa mendapat satu challenge setiap 96 jam. Tapi untuk sementara yang advance ini belum kebuka ya. Masih coming soon. Untuk yang sekarang mungkin kita bakal coba ngelihat yang ke ordinary route dulu. Sebenarnya ini menurut gua lebih gampang sih daripada Aether Paradise, soalnya nanti kalian lihat di sini tuh bisa ngeheal. Di sini langsung aja lawan. Nah, biarpun lawannya kelihatannya agak serem, tapi sebenarnya enggak begitu masalah sih, ini challenge saja. Oke, seperti biasa kalau misalnya ini kita challenge ya, kayak di Aether Paradise ini kita bakal masuk ke pertandingan. Tapi harusnya pertandingannya enggak begitu masalah sih. Nah, oke, di sini gua skip. Oke, kita menang. Nah, dapat yang koin sama dapat ini. Ini sebenarnya gua enggak begitu hoki sih karena cuma dapat Safari koin. Biasanya bisa dapat beberapa rune juga di sini. Oh iya, sama ini mirip banget kayak Aether, ini bisa dapat buff juga untuk membantu kalian. Di sini gua mau ningkatin yang ini aja, physical dan SP attack ke semua ally sebanyak 10% selama battle. Kalau gue sih biasanya pilih yang kayak gini, lebih pilih buff attack aja ya. Di sini kita bakal lawan lagi. Di sini ya seperti yang gue bilang tadi hampir sama persis kayak si Aether. Cuma menurut gue ini lebih gampang karena ini lebih singkat sih. Kalau Aether kan sampai 7 lantai ya. Kalau yang ini nggak sampai sebanyak itu kok, biasa aja. Oke, di sini gue udah selesai. Nah, di sini juga ada bosnya. Tadi kan lihat lambangnya agak berbeda. Ini kalau lambangnya kayak gini, nah, dia ini elite, jadi dia agak lebih susah lah bisa dibilang. Oke, langsung aja kita lawan. Ya, masih sama. Ini sih sebenarnya karena emang lebih gampang di sini, gua berani sih auto. Kalau misalnya di Aether kan gua selalu bilang jangan di auto ya. Oke. Baru sebentar udah mau rata itu. Makanya gua bilang di sini lebih gampang di sini. Meningkatkan mana ini aja deh, damage bonus untuk ally back row sebanyak 15%. Nah, kalau kalian ketemu yang tanda seru kayak begini, ini yang gue bilang bakal lebih menguntungkan daripada Aether karena kalian bisa ke Pokemon Center. Nah, di Pokemon Center ini kalian bisa ngeheal Pokemon kalian. Oke, di sini gue klik. Kalian bisa ngeheal 100% untuk satu Pokemon, ngeheal 30% untuk ke semua ally, maupun bisa bangkitin yang udah kalah. Biasanya sih gue selalu pilih yang tengah, soalnya jarang banget gue bakal, maksudnya perlu sampai ngeheal sebanyak itu. Biasanya sih kecil-kecil damage-nya, jadi gue biasanya ambil yang tengah supaya ngeheal semua. Dan kalau chest-nya tuh kalian lihat tadi dapat yang kayak tangan itu digunakan bisa untuk ngegacha, tapi untuk ngegacha yang biasa, bukan ngegacha yang pakai diamond. Oke, di sini jadi kita lanjut lagi ya petualangan ini. Oke, karena abis ngeheal kita udah strong ya, lanjut lagi dong. Ini cukup ngeselin juga ya, lawannya ada Diancie di sini. Oke, di sini gue skip aja. Nah, itu kan lead Rayquaza gue udah berkurang, tapi nggak masalah karena nanti ya kita bakal ketemu. Nah, itu udah ada tanda seru lagi, jadi nanti kita bakal bisa ngeheal lagi. Tapi biasanya sebelum ketemuin tanda seru itu biasanya harus lawan bos dulu sih kayak gini. Oke, ketemu bos lagi dan bosnya itu Diancie lagi. Ini bener-bener loh, Diancie ini sekarang ngeselinnya ini parah banget. Oke, itu Rayquaza kita masih terluka. Di sini gua mau meningkatkan ini aja lah, crit aja lah sekarang. Karena tadi damage bonus kita udah. Nah, dapat ini lagi, kita panggil Pokemon Center lagi. Oke. Nah, ini dia Pokemon Center lagi. Ambil yang 30% aja. Dapat kotak lagi. Oke, nice, kita buka.
Oke, lumayan itu dapat yang tangan lagi untuk ngegacha. Dapat yang ini lagi, tapi kali ini yang tanda serunya kita harus berantem ya, ada general trainer sama elite. Menurut gue sih kalau yang ini udah pasti pilih yang general aja sih, nggak harus pilih yang elite. Soalnya sayang gitu kalau pilih yang elite, nanti buang-buang nyawanya lebih banyak. Karena kan ini biarpun gue bilang cuma singkat, tapi ini masih lumayan panjang. Maksudnya perjalanannya. Oke, seperti biasa ini kita auto aja. Buffnya sih nggak sebanyak Aether ya, tapi nah ini kalian bisa dapat rune juga, rune kan chip di sini. Sama tadi kalian lihat ini untuk nge-upgrade si chip ini ya. Oke, jadi ini gue bakal meningkatkan ini. Dan mungkin yang terakhir kita bakal ngebuka ini lagi. Ya, bisa nge-heal lagi. Wah, ternyata nggak ada yang perlu di-heal Pokemon gue. Oke, jadi kalau kalian lihat di sini progresnya, gue sekarang udah 12/17. Jadi seperti yang gue bilang, ini nggak begitu panjang ya. Dalam waktu sebentar aja gue udah progresnya 12/17, yang artinya sebentar lagi kita udah mau end. Tapi supaya videonya nggak kelamaan, gue mau stop di sini dulu, nanti baru gue selesain. Dan di sini kalian lihat, gue tadi cuma pakai satu challenge, jadi gue masih ada satu challenge lagi di sini. Dan setelah 1 jam, gue bisa dapat satu challenge lagi. Terus tadi kan dapat Safari Point ya. Safari Point itu bisa dipakai ke shop. Nah ini kalau kalian scroll ke bawah ada si Safari Zone ini. Buat kalian yang ketinggalan yang kemarin S Pikachu, terus Mare, ini baca gimana, Mariani, terus Bone Sweet sama The Darkrai di sini ya, kalian bisa dapetin lah di sini. Gua sih kayak karena gua udah punya Darkrai sama SP Kacau, mungkin inceran gua sih Mariani sama Bonsuit sih. Terus mungkin yang ke bawah, oh ternyata ada untuk ini Orange Chip. Orange Chip juga kayaknya oke sih. Kayaknya gua lebih pilih Orange Chip dulu baru ngumpulin Pokemon yang belum gua punya deh. Ya, kalian juga bisa ngikutin gua, kalian mau ngumpulin Orange Chip dulu atau kalian mau lebih pilih ngoleksi Pokemon, ya itu terserah kalian. Kalian udah tahu tadi cara ngedapetin poinnya gimana, yaitu dengan Safari Point. Tapi ya kalau kalian mau ambil Darkrai sih sebenarnya agak, harusnya agak susah ya, soalnya gue udah main agak banyak aja, poin gue masih 5.000. Jadi ya mungkin segitu aja tentang chip dan cara ngedapetinnya, cara ngegacanya. Menurut gue sih ini bagus ya chip ini, soalnya ini menambah metode untuk nambah BP. Jadi kalian lihat di sini gua BP-nya harusnya bentar lagi bisa sampai 1 juta ya. Oke lah, kayaknya sekian aja untuk video kali ini. Bagi kalian yang suka sama videonya, silahkan klik like dan subscribe. Terima kasih.